dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana kabarnya hari ini? Adik-adik dalam keadaan sehat ya? Hari ini adalah hari Minggu. Hari Minggu kita memuji Tuhan. Siapa adik-adik yang senang memuji Tuhan? Ayo siapa? Pasti adik-adik di dalam rumah senang memuji Tuhan. Nah, Inang lihat ya, Inang intip dari sini ya. Siapa yang udah siap-siap memuji Tuhan? Nah, ada yang masih tidur enak bobonya. Intip lagi dulu ah. Ada yang sudah bangun tidur, dia langsung ke ruang TV tapi dia belum mandi. Nah adik-adik ayo semangat-semangat kita memuji Tuhan. Bangun tidur, mandi, sarapan dulu, baru kita memuji Tuhan. Ayo, ayo semangat. Sekolah Minggu. Sekolah Minggu, HKB Keramat Jati. Salah, Inang lupa apa ya? Siapa yang tahu ya? Ayo kita ulangi, siapa yang tahu sahutannya apa? Sekolah Minggu. Sekolah Minggu. Ayo, siapa yang tahu apa sahutannya? Sekolah Minggu. Yes, yes, yes. Sekolah Minggu HKBP Keramat Jati tetap semangat ibadah di dalam rumah. Ayo kita ulangi dulu. Masih ada yang belum tahu apa sahutannya. Sekolah Minggu. Sekolah Minggu. Yes, yes, yes. Sekolah Minggu HKBP Keramat Jati tetap semangat ibadah di dalam rumah. Nah adik-adik, ada loh yang kangen sama adik-adik. Katanya mereka udah rindu sekali sama adik-adik yang di rumah. Kapan ya ketemu sama adik-adik sekolah Minggu? Siapa tahu siapa yang rindu sama adik-adik? Ayo siapa yang tahu? Nah ternyata kakak-kakak guru sekolah Minggu sudah kangen banget sama adik-adik. Nah kita mendengarkan sapaan mereka ya adik-adik. Ayo kita saksikan. Selamat hari Minggu adik-adik. Bertemu lagi bersama kakak di ibadah online sekolah Minggu HKBP Keramat Jati. Kak Tiur, gimana kalau hari ini kita pertama-tama akan sapa adik-adik sekolah Minggu. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Sepertinya semuanya kabar baik Kak Sherly. Iya Kak. Kalau misalnya adik-adik kabar baik saat ini, Kak Sherly juga pengen tanya ke Kak Tiur. Kak Tiur kabarnya gimana Kak? Tentu baik Kak Sherly. Kabar Kak Sherly bagaimana? Puji Tuhan sehat Kak. Iya. Iya adik-adik, kakak akan memperkenalkan para pelayan di hari Minggu ini. Bersama kakak sebagai song leader ada Kak Tiur, Kak Sherly, dan pemusik ada Bang Thomas. Ada juga Bang Joel. Ada juga Bang Marcel. Dan yang membaca warta ada Kak Mary. Dan yang berkhotbah hari ini adalah Inang Bibelfro Silvana Boru Hutauruk. Kak Tiur, supaya adik-adik yang di rumah lebih semangat lagi nih Kak, gimana kalau kita angkat satu lagu pujian nih Kak? Apa lagunya ya Kak? Lagu yang ada kata halo-halonya itu loh Kak. Iya Kak Tiur, ingat Kak Ser. Apa ya Kak judulnya Kak? Judulnya, Halo-halo, Hello-hello, Hola-hola. Musik. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu, cucu, cucu, cucu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka karena selalu ada Yesus. Jangan ada yang sedih.
susah karena Yesus besertamu. Sekali lagi kita nyanyikan ya kak ya. Halo halo, hello hello, hola hola. Apa kabarmu? Cucu cucu. Halo halo, hello hello, hola hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka karena selalu ada Yesus. Jangan ada yang sedih, jangan ada yang suka karena Yesus besertamu. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, sekarang kami mempersiapkan diri kami untuk mengikuti ibadah supaya kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Katiur? Iya, Katiur, kenapa joget-joget? Ada suara gendang, Kak. Coba Kak Sherry dengar sekali lagi deh. Eh iya benar, ada suara gendang. Ternyata Abang Joel lagi main gendang nih. Kak, gimana kalau kita angkat satu lagu pujian nih, Kak? Lagu apa, Kak? Lagu yang berhubungan dengan gendang. Kira-kira apa ya adik-adik? Adik-adik yang di rumah ada yang tahu enggak? Iya, kita mau menyanyikan lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Yesus Kekasih Jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasihmu padaku, kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai tenggelamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Mari adik-adik kita menyanyikan sekali lagi, dan adik-adik di rumah bangkit berdiri. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasihmu padaku, kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai tenggelamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Warta Sekolah Minggu, 14 Februari 2021. Selamat hari Minggu bagi adik-adik kakak. Hari ini adalah ibadah pertama kita di tahun 2021. Tetap semangat walau kita beribadah dari rumah. Yang kedua, jangan lupa kita menitipkan persembahan kepada mama dan papa, agar mama dan papa memberikannya ke gereja. Kenapa kita harus memberikan persembahan? Karena Tuhan sudah sangat baik kepada kita. Kita diberi kesehatan dan napas kehidupan. Sudah sepantasnya kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Jangan lupa ya adik-adik.
Yang berikutnya, karena di negara kita sedang dilanda COVID pandemi 19, mari adik-adik kita harus mengingat 3M. Semuanya sudah tahu kan apa itu 3M? Kakak akan mengingatkan kembali. Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Ya, kita terus mengingat apa itu 3M supaya kita bebas dari COVID-19. Dan kita sama-sama berdoa, semoga pandemi COVID-19 segera berlalu dan kita boleh kembali ke gereja untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang berikutnya, adik-adik, jangan lupa juga untuk memakan makanan yang sehat. Karena kita, kalau kita sehat, semua penyakit tidak akan datang kepada kita. Dan kakak percaya, semua adik-adik dari kelas TKA sampai kelas 6, semuanya makan makanan yang sehat. Ya, tetap semangat selalu dan selalu berdoa kepada Tuhan. Terima kasih, sekian warta hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu pujian yang berjudul Berserah Kepada Yesus. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama mengucapkan doa Met-Met Awon. Met-Met Awon Bain Iyas Rohakon Sasada Ho Jesus Dongaku Toktong. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah buat adik-adik dalam minggu ini tertulis dari kitab Yesaya pasal 53 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Silakan adik-adik yang sudah bisa membaca mengambil Alkitabnya, kita sama-sama membaca. Inang baca dari sini, adik-adik dalam rumah, mari kita persiapkan. Inang tunggu, silakan ambil Alkitabnya ya. Sudah siap adik-adik?
Inang membaca, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan ini merupakan nubuatan Yesaya kepada bangsa Israel ketika mereka berada di pembuangan. Mereka diberi semangat supaya tetap bertahan dan yakin percaya kepada Allah yang menyelamatkan. Yesaya menubuatkan bahwa Tuhan Allah melalui Yesus Kristus akan mengasihi mereka, akan menyelamatkan mereka. Dalam firman Tuhan ini, di mana Tuhan Yesus dikatakan akan menderita untuk menyelamatkan manusia, menyelamatkan umat Israel, menyelamatkan adik-adik yang di rumah, menyelamatkan mama dan papa. Dia dihina, ditindas, dia setia melakukan apa yang direncanakan oleh Allah dalam penyelamatan manusia. Dia setia. Dosa kita ditimpakan kepada Yesus dan diselesaikan ketika dia mati di kayu salib. Nah adik-adik, kalau Allah dengan Tuhan Yesus Kristus mengasihi kita, melakukan kebaikan buat kita, nah bagaimana anak-anak Tuhan yang sudah menerima kebaikan dari Tuhan Yesus, yang sudah menerima kasih sayang dari Tuhan Yesus, bagaimana sikap dan perbuatan kita? Kita harus tetap berbuat baik. Nah adik-adik, mari kita saksikan cerita dalam video berikut ini. Budi adalah seorang anak yang terkenal cukup cuek dan penyendiri di kelasnya. Walaupun teman-temannya bermain di dalam ataupun di luar kelas, dia asik dengan dirinya sendiri. Begitu pula ketika ada teman sekelasnya yang sedang mengalami kesulitan, ia masih tetap sibuk dengan dirinya sendiri. Dalam perjalanan pulang dari sekolah, Budi melihat Nathan, teman sekelasnya, sedang memberikan sebungkus makanan kepada seorang gelandangan yang kelaparan di depan sebuah toko makanan. Ia pun bertanya dalam hatinya, mengapa Nathan mau memberikan makanan kepada orang itu, padahal ia bukan anak yang kaya? Dan pertanyaan itu pun terus timbul dalam hatinya, dan Budi mulai ingin tahu lebih dalam lagi tentang Nathan. Keesokan harinya, Budi yang ingin tahu tentang Nathan mulai mengamati keseharian Nathan. Ia pun melihat Nathan mengambil sampah yang tercecer di lorong sekolah dan memasukkannya ke tempat sampah. Menolong guru untuk membawa buku yang terlalu berat, menolong anak kecil untuk menyeberang jalan, bahkan ia menghibur teman yang sedang sedih. Budi mulai heran akan sikap Nathan dan kembali bertanya dalam hatinya, mengapa Nathan mau melakukan semua hal itu? Suatu ketika, Budi merasa pusing karena tidak mengerti tentang pelajaran yang diberikan guru kepadanya. Hal itu membuatnya tidak beristirahat saat jam istirahat dimulai. Nathan yang dari kejauhan melihat Budi datang dan membantunya
agar dapat mengerti tentang pelajaran itu. Budi yang terheran akan sikap Nathan bertanya kepadanya, "Mengapa kamu mau menolongku dan orang lain? Bahkan mau membersihkan sampah yang tercecer di lorong sekolah kemarin?" Dengan senyum Nathan menjawab, "Aku teringat akan hal ini, bahwa Tuhan Yesus telah berbuat baik kepadaku. Dia mau mengorbankan dirinya disalibkan, agar aku dapat selamat dari dosa. Ia mau mengampuni dosa-dosaku. Jadi, aku mau berbuat baik kepada siapapun tanpa membeda-bedakan. Sebagai anak Tuhan, kita juga harus berbuat baik kepada siapa saja tanpa membedakan, supaya mereka juga tahu bahwa Tuhan Yesus juga baik kepada mereka." Nah adik-adik, kita sudah menyaksikan cerita dalam video yang tadi. Ayo, siapa yang tahu siapa namanya yang melakukan kebaikan itu? Siapa yang senang melakukan kebaikan yang namanya ada di dalam cerita video tadi? Namanya siapa? Namanya Nathan. Nathan itu senang berbuat baik. Dia berbuat baik kepada semua orang. Ternyata ada yang mengamatinya, yaitu namanya si Budi. Budi bertanya-tanya, mengapa si Nathan itu begitu baik? Dia penasaran. Dan bukan hanya orang lain yang ditolong Nathan, ternyata Budi sendiri pun dia ditolong. Ditolong oleh Nathan. Ternyata dia bertanya, kenapa kau berbuat baik kepadaku dan kepada semua orang? Nathan menjawab, karena Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya kepadaku, karena Tuhan Yesus telah melakukan kebaikan kepadaku, nah saya harus melakukan kebaikan kepada semua orang, termasuk kepada Budi. Melakukan kebaikan kepada semua orang, supaya orang itu tahu bahwa Yesus juga mengasihi mereka, bahwa Yesus juga berbuat baik kepada mereka, supaya mereka juga merasakan kebaikan dan kasih Tuhan Yesus, dan mereka ikut percaya kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, maukah adik-adik melakukan kebaikan kepada setiap orang, khususnya kepada orang tua kita, saudara kita, lingkungan kita, kepada teman-teman kita? Karena apa kita melakukan kebaikan? Karena Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya kepada kita. Karena Tuhan Yesus sudah melakukan kebaikan kepada kita. Karena Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Kita dikatakan anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan merespon kebaikan Tuhan itu dengan melakukan perbuatan baik. Menolong orang tua, menolong teman, dan rajin berdoa, rajin beribadah walaupun di dalam rumah, sehingga Tuhan akan dipermuliakan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar pada saat ini. Engkau sungguh baik menyelamatkan kami. Dosa kami ditimpakan kepada-Mu. Engkau menyelamatkan, mengasihi kami dan juga anak-anak kami sekolah minggu. Engkau meteraikan firman-Mu agar mereka percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat yang menyelamatkan kami dari dosa-dosa. Engkau bimbing anak-anak kami Tuhan bertumbuh dan yakin menjadi pengikut-Mu yang setia. Agar mereka juga pelaku-pelaku firman-Mu melakukan kebaikan sehingga orang-orang sekitarnya percaya bahwa Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan kehidupan kami. Engkaulah melawat anak-anak kami yang melakukan ibadah saat ini lewat Roh Kudus-Mu, agar mereka yakin dan percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah ibadah mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan dengan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Kita menyanyikan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Musik.
kita bangkit berdiri. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasihmu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan melihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya-lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Demikian ibadah sekolah Minggu hari ini. Sampai bertemu di ibadah Minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.